Shogun sama Noe. Dulu pas awal-awal debut 1 jam aja paling lama masih malu-malu. Iya, Nia dulu bener-bener gak tahu apa-apa, gak ada pengalaman sama sekali. Terus bicara di depan banyak orang kayak, Lu bayangin kamu. Sekarang udah bisa beradaptasi sih. Begitu. Apalagi Nia jarang-jarang ada teman ngobrol sih, teman. Jadi kayak keasikan ngobrol di sini. Ya bukan berarti Nia anaknya gimana ya, bukan anaknya nolep atau gimana ya, enggak. Kalian salah paham, Nia cuman tidak mau tercampur dengan manusia-manusia manusia-manusia alat di sini, benar-benar. Manusia alat di sana dan di sini, dimanapun itu. Nanda ya koitsu. Mendokse.